Minuman berbahan utama buah durian ini kini semakin ngetren dan menjadi hidangan favorit warga Gresik, terutama di bulan suci Ramadan. Kuliner khas pesisir utara Gresik ini tidak hanya disukai kelompok anak-anak dan remaja, namun juga mereka yang telah berusia lanjut, terutama penghobi buah durian. Ya, selain menghadirkan sensasi rasa legit dan manis, inovasi kuliner tradisional juga berhasiat meningkatkan stamina tubuh di bulan suci Ramadan. Bongko durian merupakan hasil inovasi kuliner tradisional agar bisa diterima semua kelompok masyarakat, terutama milenial. Minuman berbahan buah durian, pisang, mutiara, roti, santan, dan daging buah kelapa menjadi kuliner alternatif bulan suci Ramadan yang cocok disantap dingin maupun hangat. Ya, selama ini kan di Gresik adanya hanya bongko kocok biasa ya mas, karena saya pikir-pikir kok nggak ada ya inovasi bongko kocok yang lain daripada yang lain, makanya saya bikin bongko kocok durian, ada bongko kocok daun kelor, dan bongko kocok original. Dan alhamdulillah selama ini permintaan lumayan banyak, dan banyak anak-anak muda juga yang suka karena faktor ada duriannya itu. Anda penghobi kuliner serba durian yang tertarik mencicipi sensasi kelezatannya, cukup sediakan uang pecahan Rp10.000 untuk satu porsi bongko kopior durian, Anda sudah dapat menikmati legitnya minuman khas pesisir utara Gresik ini. Selain melayani pemesanan secara online, Anda penghobi durian juga bisa mendatangi rumahnya di Komplek Perumahan Gresik Kota Baru, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik.